Bonsai. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel bonsai kebang nah di samping saya sudah ada bahan bonsai waru taiwan ya dengan style saya dulu untuk eh, pemilihan bahannya dari lahan ground sudah saya ambil style yang lumayan ya cabang 1 2 3 untuk pas penanaman ini saya lakukan lima bulan yang lalu terus saya lakukan cek untuk akar dua bulan yang lalu nanti pas penanaman sama saya langsung lakukan cek akar bisa dilihat di deskripsi nanti saya lampirkan ya linknya untuk teman-teman bisa simak kapan eh, waktunya penanaman ini kalau tidak salah lima bulan yang lalu dan saya lakukan cek untuk akar dua bulan yang lalu saya mau melakukan sedikit untuk pengurangan akar nanti yang tidak perlu ini sementara tidak akan saya kurangi banyak akar karena ingin bahan ini nanti sepertinya konsepnya bugel ya nah, saya mau sedikit membuka ruang untuk pembesaran eh, daripada batang agar terbuka ini terlalu rimbun di atas terus cahaya sama sinar matahari kurang tembus ya ke bawah untuk pembesaran akar juga Batang-batang dan ini ada sebagian untuk e, cabang yang saya ikat untuk memancang ini, siap saya lepas karena apa? E, sudah mulai ke batang utamanya, buat pengikat pemancang pas pertama kali saya tanam, sudah mulai tampak melukai untuk batangnya. Ada dua sama sebelah sana, kita langsung lihat e, tampak depan, nanti mungkin akan, saya besarkan dan sedikit saya akan lakukan koreksi akar yang mungkin tidak rata untuk akar-akar yang nanti kedepannya saya mau pakai ya seperti apa mudah-mudahan ini menginspirasi sedikit untuk teman-teman kita tetap belajar bersama dan hati-hati untuk daun-daun seperti ini kita perlu tetap buang saja ya daripada kita resiko ini menghambat e, jalur nutrisi untuk naik turunnya di video saya sebelumnya udah banyak sekali untuk Penjelasan mengenai untuk jalur nutrisi ya, untuk daun-daun yang rusak seperti apa nanti mengganggunya, sudah saya selalu berbagi untuk teman-teman. Oke, kita langsung coba untuk lihat agak sedikit mendekat ya untuk bahan ini. Oke, sebelum saya melakukan untuk pengurangan ini, untuk akar mana saja yang nanti mungkin akan saya lakukan pengurangan, saya mau sedikit untuk mengurangi cabang-cabang ataupun daun yang daripada menutupi eh, bawah ya ini mungkin akan saya pakai cabang yang tidak saya dipakai akan saya sekalian saya buang sama daun yang berlubang ya kita buang semua lalu rapat ya jadi angin sama matahari kurang begitu sempurna untuk menembus ke bawah ya, selesai ya sudah saya buka ruang banyak sekali cabang-cabang yang saya buang kenapa karena saya sudah banyak praktek di lahan Terus eh, mempelajari untuk eh, cara pembesaran cabang-cabang ataupun batang di bawah. Jadi intinya cabang-cabang ini saya buang eh, biar ini cepat ya untuk pembesarannya. Tadi cabangnya banyak sekali di sini, di sebelah sana, di sini juga. Kena cabangnya banyak saya buang biar eh, nutrisi tidak terbagi-bagi ke cabang-cabang yang ada di eh, terusan cabang utama biar fokus untuk pembesarannya tidak terbagi dan fokus ke batang yang ingin saya besarkan ini tahap awal untuk pembesaran batang juga membuka ruang untuk angin sama matahari biar bisa tembus ke batang utama sama akar terus ada beberapa tumbuh titik tunas seperti pada di sini nanti mungkin rencananya ke depan pakai atau enggak tapi biar dulu nanti saya mau untuk proses bawah dulu sama mungkin pembuatan alur nanti untuk depannya ini sedikit saya mau ada pengurangan akar tentunya untuk pengurangan akar sendiri untuk saya pribadi saya selalu perhatikan untuk anatomi di alam ya jadi untuk cabang pertama di sini berarti akar dominannya nanti di sini ini juga cabang kalau mau dipakai akar dominannya di sini terus ya mengikuti akar dominannya berarti nanti dua ini ataupun satu mungkin bikin pecahan lagi kalau udah besar di sebelah sana juga saya cuma mau mengurangi sedikit akar e, untuk nanti kedepannya tetap kita pikirkan akar-akar mana saja yang mau kita sisakan mungkin cuma satu dua tiga akar yang saya kurangi Kenapa? Karena ini akan saya banyak perbanyak dulu untuk akar, untuk kasih asupan nutrisi di atas. Karena untuk cabang-cabang di atas banyak perlu akar, di bawah juga banyak ya. Oke, seperti apa ini nanti akan saya selalu update terus untuk bahan bonsai waru Taiwan ini. Ya, Oke, okay. uh, Sedulur semua, sehobi untuk uh, pecinta bahan bonsai waru. Kali ini sudah saya lakukan ya, sedikit membuka ruang untuk pembesaran cabang-cabang di bawah dan untuk pembesaran batang, karena akan mempengaruhi daripada pembesaran ya, kalau ter ter terlalu rindang di atas. Makanya saya melakukan pengurangan ini, saya lakukan pengurangan akar sedikit. Belum saya pastikan ya untuk nanti akar-akar mana saja yang dominan ngasih ke nutrisi cabang di atas. Biasanya kalau saya lakukan dengan pengurangan seperti ini, nanti kedepannya biasanya akar akan dominan sendiri dengan menarik daripada pembesaran cabang. Akan mengikuti daripada akar nanti mana saja yang besar akan terlihat ya. Jadi untuk akar yang kecil nanti Mungkin akan saya pengurangan nanti setelah ada penarian pembesaran cabang biasanya akar seperti ini dia akan besar sendiri dengan mengikuti jalur nutrisi cabang yang di atas. Oke nantikan terus untuk update bahan bonsai waru Taiwan ini saya akan terus berbagi untuk teman-teman semua. Kita sekian dulu dari kami channel bonsai gembong. Salam satu hobi, salam budaya, assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh.